Subhanahu Wa Taala memberikan kepada muslimin muslimat sekalian ketenangan hati, kecerahan minda, ketenangan jiwa. Dan marilah sama-sama kita bersyukur di atas segala nikmat itu, khususnya nikmat iman dan Islam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Betah lagi dalam kita berusaha memahami ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Pastilah tidak mampu kita untuk memahami walaupun sepatah daripada ayat-ayat Allah Taala ini, melainkan dengan taufik dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita masih lagi pada ayat yang ke-177 daripada surah Al-Baqarah, yang mana pada pertemuan lepas telah saya jelaskan sebahagian daripada maksud beberapa potongan ayat daripada ayat ini, yang mana Allah menyatakan bahawa tidaklah kebajikan itu hanya dengan menghadapkan wajah ke arah kiblat sama ada di timur maupun di barat. Dan kemudian Allah menerangkan tentang hakikat sebenar kebajikan itu ialah keimanan kepada Allah, kepada lima perkara, iaitu Allah, hari akhirat, malaikat, kitab suci, di sini maksudnya Al-Quran dan segala kitab suci yang lain, serta semua para anbiya yang telah dijelaskan di dalam Quran dan hadis. Dan kemudian dinyatakan tentang perbuatan atau ibadah infak, ibadah mengeluarkan harta, mengeluarkan harta, menyumbangkan harta yang disayangi, yang disukai, yang telah diusahakan lalu diminta untuk disumbangkan kepada siapa? Kepada zawil qurba, kepada orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan. Maka kita sambung lagi perbicaraan mengenai hal ini, yang mana Al-Imam Ahmad, At-Tirmizi dan An-Nasa'i dan lain-lain meriwayatkan daripada Sulaiman bin Amir radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna sadaqata 'alal masakin sadaqah wa 'ala dhir rahim ithnatan sadaqatun wasilah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sadaqah terhadap orang miskin itu sadaqah, atau dianggap sebagai sadaqah, tetapi sedekah ke atas orang miskin pada masa yang sama orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kita, ada dua perkara, sedekatun wasilah, sedekah dan hubungan kekeluargaan itu. Maka sangat penting untuk kita mendahulukan saudara mara kita daripada orang lain dalam kita memberi sumbangan harta kepada manusia. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah menyatakan pula wal yatama, merujuk kepada anak-anak yatim. Dan anak yatim merujuk kepada manusia atau insan yang kehilangan ayahnya disebabkan kematian, dan ketika itu anak itu belum sampai umur baligh. Maka perlu kita betulkan mungkin kefahaman dalam masyarakat kita, istilah yatim ini dirujuk kepada seseorang yang kehilangan ayah atau ibu. Tetapi dalam syarak, orang yang kehilangan ibu tidak dianggap sebagai anak yatim, tapi dirujuk yatim itu atau anak yatim itu ialah yang kehilangan ayah. Bermaksud ada perbezaan antara istilah dalam syarak dan istilah dalam uruf, dalam adat kebiasaan kita orang-orang Melayu, orang-orang Melayu yang dalam bahasa harian kita. Ala kulli hal, kita rujuk kepada syariat, iaitu yatim merupakan gelaran yang diberikan kepada anak-anak yang belum baligh, yang kehilangan ayahnya, yang kematian ayahnya. Dan golongan yatim ini mempunyai kedudukan istimewa dalam agama, dalam Islam, kerana mereka adalah golongan yang memerlukan kepada penjagaan, memerlukan kepada perhatian dan sumbangan daripada orang lain kepada mereka, kerana mereka adalah golongan yang lemah, yang tidak berdaya untuk mencari sesuatu yang boleh memenuhi kehendak mereka. Maka golongan yatim perlu diutamakan, perlu diambil berat dan tidak boleh dikesampingkan atau tidak boleh dilihat sebagai golongan yang dibiarkan atau tidak dipedulikan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyambung lagi
wal masakin, dan golongan orang-orang miskin. Siapakah orang miskin? Yaitu wa huwa man la yamliku syai'an minal mal aw yamliku ma la yakfi hajatuhu. Bermaksud orang yang tidak memiliki apa-apa harta atau ada harta tetapi tidak cukup, tidak memenuhi keperluannya. Maka golongan miskin atau golongan masakin ini juga termasuk dalam golongan yang memerlukan perhatian, memerlukan penjagaan daripada manusia-manusia lain, kerana mereka, orang miskin ini, dalam kebanyakan hal atau dalam keadaan biasa, mereka adalah golongan yang mencukupi. Maksudnya mereka golongan yang cukup walaupun dengan yang sedikit. Mereka adalah golongan yang sanggup bersusah payah dengan yang sedikit daripada meminta-minta kepada orang lain. Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala laysa al-miskin alladhi yatufu 'ala an-nas fataruddu al-luqmah wal-luqmatan wat-tamrah wat-tamratan. Qalu famal miskin ya Rasulullah? Qalu famal miskin ya Rasulullah? Ya Rasulullah. Qala alladhi la yajidu ghina yughnihi wa la yaftin lahu fatasaddaq 'alayhi wa la yas'alu an-nas shay'an. Yatasaddaq 'alayhi wa la yas'alu an-nas shay'an. Bermaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud tidaklah atau bukanlah orang yang miskin itu orang yang mencari-cari ataupun orang yang berlegar dalam kalangan manusia meminta-minta lalu manusia memberikan satu suap ataupun dua suap suapan makanan atau harta kepada mereka, maupun diberikan sebiji tamar ataupun dua biji tamar. Lalu sahabat bertanya, maka siapakah orang yang miskin itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu orang yang tidak mempunyai sesuatu kekayaan yang mencukupkannya, tidak mempunyai sesuatu kecukupan yang membantunya, yang mencukupkan keperluannya. Lalu orang ini diberikan sedekah. Orang miskin ini ialah orang yang tidak meminta-minta terhadap manusia lain apa juga yang dia perlu minta. Maka inilah yang sabdakan Rasulullah SAW bahawa orang miskin itu ialah orang yang tidak cukup, yang tidak mencukupi apa yang ada padanya kerana kesukarannya, kerana sedikitnya, tetapi dia merasa segan, merasa malu untuk meminta-minta kepada orang lain. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya Allah menyatakan lagi wa ibnas sabil, yang diterjemahkan sebagai orang yang bermusafir. Orang yang bermusafir iaitu orang yang terlantar dalam permusafirannya. Itu al-musafir, orang yang al-muntati' an malih, orang yang terputus daripada bekalan permusafirannya. Maka dinamakan Ibnu Sabil ataupun digelarkan dengan Ibnu Sabil seperti mana kata Al-Imam Al-Alusi rahimahullah, kerana orang ini ataupun orang yang bermusafir ini sentiasa berada di satu jalan, tu jalan dalam permusafirannya, atau kerana jalan itu yang dilaluinya itu sentiasa menonjolkannya sebagai orang yang sentiasa berada di atas jalan itu, seolah-olah jalan itu melahirkannya. Sebab itu dikatakan anak jalan. Ibnu Sabil maknanya anak jalan. Seolah-olah jalan itu melahirkan manusia, melahirkan si musafir ini, sehingga orang dapat melihat dia dalam perjalanan, dalam permusafirannya. Dan bila dikatakan Ibnu Sabil, iaitu digunakan lafaz mufrad, memberi maksud bahawa si musafir itu dalam keadaan berseorangan, dalam keadaan bersendirian daripada keluarganya, daripada kampung halamannya, daripada sahabat-sahabat dan teman-temannya, kerana dia berkeseorangan di jalan yang dia sedang lalui dan dia terputus bekalan, terputus bantuan sehingga terkandas di tengah-tengah perjalanannya. Maka itulah maksud di sebalik kalimah atau frasa Ibnu Sabil. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sabil ini sangat memerlukan bantuan kerana dia terkandas. Maka
maka dia perlukan sesuatu yang membantunya untuk sampai ya kepada destinasinya. Dan di dalam perintah ini, suatu penegasan ataupun suatu petunjuk kepada kita sebagai orang Islam bahawa sesungguhnya orang Islam itu walaupun berbeza dari sudut negara masing-masing, berbeza dari sudut asal masing-masing, maka kesemuanya hendaklah berada dalam suatu keadaan yang saling membantu, saling kasih mengasihi, saling tolong menolong dalam dalam menghadapi ujian kehidupan, dalam menghadapi dugaan ketika permusafiran, dan dalam konteks ini dalam membantu orang yang sedang dalam perjalanan, yang sedang dalam permusafiran yang terkandas, agar mereka dapat meneruskan perjalanan mereka ke destinasi yang sedang dituju. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Seterusnya, siapa lagi yang perlu dibantu? Allah berfirman, wassailin, dan golongan orang-orang yang meminta. Jamak kepada sa'il, orang yang meminta untuk dibantu, meminta untuk diberikan kebaikan pada mereka. Maka secara jelas menunjukkan kepada kita bahawa orang yang seumpama ini, orang yang sanggup menyatakan keperluan dia, keperluan untuk dibantu itu, menunjukkan dan merupakan tanda bahawa dia sangat berhajat atau sangat memerlukan bantuan tersebut, sehingga menyebabkan dia sanggup untuk meminta bantuan. Kemudiannya Allah sambung lagi, wafir riqab. Wafir riqab yang diterjemahkan sebagai untuk memerdekakan hamba-hamba abdi. Ar-riqab di sini dirujuk kepada al-usara, iaitu golongan yang yang tertahan disebabkan oleh sesuatu tahanan, perintah tahanan, ataupun disebabkan oleh sesuatu yang menjadikan ia hamba, iaitu menggunakan harta, memberikan harta yang disayanginya itu, perbuatan menginfakkan harta yang disayangi dalam urusan membebaskan para tebusan daripada daripada tangan musuh, menebus mereka daripada tawanan musuh, dan juga membebaskan para hamba dengan membeli mereka dan membebaskan mereka. Maka keenam-enam golongan ini yang disebut di dalam ayat ini bermula daripada wa'atal mal sehingga wafir riqab, jelas menunjukkan kepada kita betapa enam golongan ini merupakan golongan yang utama yang mesti dibantu, yang mesti diambil berat tentang nasib mereka, tentang situasi mereka yang memerlukan bantuan dalam bentuk keuangan. Akan tetapi, bukanlah bermaksud enam golongan ini sahaja yang mesti dibantu. Akan tetapi disebut sebagai contoh, sebagai contoh dan sebagai isyarat atau petunjuk bahawa enam golongan inilah yang terlebih layak, yang utama daripada golongan lain untuk diberikan bantuan. InsyaAllah sama-samalah kita menghayatinya. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.